Pernikahan bintang film dan sinetron Poppy Sofia dengan Ahmad Gusauki baru berusia 3 tahun lamanya. Poppy merasa rumah tangganya dengan Ahmad Gusauki belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pasangan lainnya. Poppy juga menilai menikah tidaklah gampang, meski ia harus menjalani pacaran lebih dulu dengan Gusauki. Namun ia tidak menyerah walau sulit, bukan berarti dirinya tidak bisa menjalani rumah tangganya dengan Gusauki. Dalam unggahannya di Instagram, terlihat ia menjalani rumah tangganya dengan sangat unik. Canda dan tawa selalu menghiasi setiap video yang diunggah Poppy dalam merekam kebersamaannya dengan sang suami. Selain itu, Poppy juga menilai harus ada cara yang lain demi menjaga keharmonisan dengan Ahmad Gusauki, agar rumah tangganya itu langgeng sampai akhir hayatnya. Kalau aku sama suami aku emang ketemunya tuh emang kita tukang bercanda berdua. Jadi suka meledekin mulu gitu satu sama lain. Kadang-kadang selalu kentut-kentutan kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya menurut aku ya, orang yang udah berani kentut di depan pasangannya ya udah jadi dirinya sendiri. Oke. Okay. Jadi sebenarnya pernikahan itu adalah kebahagiaan kentut-kentutin. Nah, iya, kita bisa. Iya kan kita bisa dengan nyaman ya kan kentutin orang. Ya seperti itu. Oke, siap-siap.